zakat dan membayar zakat. Wa iqamis shalah wa itai zakat wa tahujjal baita in istata'ta ila sabila, dan berhaji jika engkau mampu. Menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, qala sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Faqala, maka berkata lagi Jibril alaihissalam, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Beriman kepada kitabnya yaitu Al-Qur'an dan beriman kepada rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Dan beriman kepada hari akhir, hari matinya, hari kehidupan setelah mati. Al-Yawmuddin, hari kiamat, itu wajib kita imani. Dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Qala sadaqta, lalu Malaikat Jibril berkata, engkau benar. Lalu berkata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ada yang tahu? Ihsan. Kalau yang tahu? Ihsan itu yang ilmu pinipin itu. Saya ada mata lagi, cekku. Ihsan itu namanya. Tapi bukan ini dimaksud dalam ihsan. Akan tetapi ihsan itu adalah korban TV, Pak. Ya. Ihsan adalah anta budallah ka'anna katarohu fa'ilam takun taruh fa'inau yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jikalau engkau tidak melihatnya, maka yakinlah pasti Allah melihatmu. Bisa diamalkan bagi kita semua. Amin. Dan diberitahukan kepada kawan-kawan yang belum mengetahui. Amin. Marilah kita dari sekarang, kita bicara kepada anak kita, kita doakan anak kita agar bisa menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, menjadi hamba Allah yang takwa. Sebelumnya maaf, saya tadi tidak sempat untuk meminta izin untuk berbicara di atas sini. Sudah diizinkan. Al-Mukarram, Al-Ustaz yang saya hormatin. Lupa saya tadi. Kepada Syekh, insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum ya Syekh. Aku lu qawli hadha wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baca Al-Fatihah kemudian dilanjut dengan surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumadah alladhi jama'a malahu wa'addadah yahsab anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil khutamah wama adraka mal khutamah narullahil muqadah alladhi tattalu ala al afidah inna alayhim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Masyaallah, subhanallah. Bapak Ibu hadirin, ini luar biasa. Beda dengan peserta yang lainnya. Kalau peserta yang lain Ustaz ya, berangkatnya dikawal. Masyaallah. Orangnya dikawal. Satu-satunya peserta yang dikawal. Beda. Allahu akbar. Allahu akbar. Dari mana Ustaz? Kita sebut. Sebut biar nama syiar. Ya Pak ya, izin Pak. Dari LP Raja Basa. Subhanallah. Kasih aplaus dulu. Bersama dai. Bersama dai. Syariah Hotel Nusantara Syariah. Berkah. Allahu akbar.
biasa hari ini. Luar biasa hari ini, semangat. Apalagi besok insya Allah tambah semangat. Amin. Amin.